Mbak Yasmin kenapa? Lagi hamil ya? Aduh, nggak tahu nih. Tapi emang udah telat sih. Cuma nggak tahu ini karena lagi hamil atau mah ya. Oh gitu. Ya udah bentar ya aku tanyain ke dokter perbedaan mual pas hamil sama mah tuh apa. Halo, dokter, kepo dong perbedaan mual saat hamil dan mual saat mah itu apa sih, Dok? Menurut dokter Alberta dan dokter Boy, perbedaannya yang pertama adalah mual karena hamil disebabkan oleh faktor perubahan hormon, sedangkan mah bukan. Yang kedua, mual saat hamil terjadi setiap hari, kalau mah tidak tiap hari, dan tergantung dari apa yang kita makan sebelumnya. Misalnya, kita habis makan asam atau pedas. Yang ketiga, mual saat hamil biasanya terjadi di pagi hari, sedangkan mah tidak tertentu, dan mah juga disertai nyeri di ulu hati. Namun, ibu hamil juga bisa loh mengalami mual muntah yang disebabkan masalah lambung. Mual saat hamil itu juga wajar ya, detikers, memang terjadi di 3-4 bulan pertama. Nah, untuk tips mengatasi mual saat hamil adalah yang pertama, makan sesering mungkin dengan porsi sekecil mungkin. Yang kedua, dianjurkan makan dengan porsi gizi seimbang dan secukupnya. Dan yang ketiga, minum ramuan anti mual campuran perasa jeruk dan lemon dengan jahe, madu, dan air panas. Nah, udah paham ya detikers, next mau kepo soal apa lagi nih? Tulis di kolom komentar.